di rumah ngobrol bentar, ternyata cari rokok nih, keluar lagi kirim foto tadi sama security perumahan tadi kita yang lewat jalan itu. Nah ketika lewat lagi jalan itu dicegat sama 3 orang rumah sana jadi dicegat lagi sana, dicegat itu kira-kira 100 meter dari rumah yang atau ibu tuh di depan masjid tepatnya, dicegat dengan 3 orang tadi dengan dua orang memakai baju brimob dengan senjata lengkap panas panjang, satu orang dengan memakai baju preman. Iya. Sampai di situ ditanya, kenapa kok ngambil foto ini? Enggak, aku ini ngambil foto untuk ini baik, untuk mengisi aku ini ditanya, ada apa dengan rumah itu kok aktivitasnya jam 1:30 malam, rame nih orang masuk. Dan video itu pun aku teruskan kan ke Polres Ugo mengenai video itu kan, ada apa nih. Nah jadi setelah itu dipukul, nih inilah jadi yang dibanting segala macam, aku tidak tahu kita harus itu. Setelah itu diborgol, dibawalah ke Polres malam-malam itu, kita ke sini. Nah, Polres ini, dibawa ke Polres ini, langsunglah data di penyidik, tanya lagi kan, seperti itulah jawaban aku lagi. Maksudnya, salah satunya aku, gitu. Sampai jadi terjadi kayak gini, yang aku pengen tahu. Ayo kita kalau dulu kepikir, let's go.